Bekas peguam, penasihat perhubungan awam dan e-confession, Jiman Casablanca dilaporkan telah meninggal dunia pada Ahad malam. Menerusi perkongsian teman rapat Jiman atau nama sebenarnya Muhammad Nizam Khamis, punca kematiannya akibat kegagalan jantung. Tinjauan gempak di media sosialnya turut dikirimkan ucapan takziah oleh pengikut dan teman rapat yang mengenali Aliarham. Kabar itu turut disahkan rakan Aliarham yang juga perunding fashion, Zihani Muhadzen. Jiman antara individu yang kerap menghiasi pentas fashion tempatan dan terkenal dengan gaya estetik punk dan avant-garde. Untuk rekod, bekas penuntut jurusan Undang-Undang Universiti Melaya itu merupakan pengarah komunikasi Tarik Jeans, ketua pengarang kandungan berita digital Common FA, serta pengasas JCPR. Sebagai penasihat perhubungan awam, Jiman pernah berkolaborasi dengan berbagai jenama fashion tempatan, antaranya Zakwan Anwar, Perli Wong, Feng Chua, Nusantara Denims dan banyak lagi. Malah Jiman pernah tersenarai antara 100 individu paling berpengaruh di Malaysia oleh Get Craft.